7. Gerakan tangan yang haram. Jari tengah. Dalam budaya barat, mengacungkan jari tengah adalah sebuah gestur tak senonoh. Isyarat ini menyampaikan pesan menghina dalam tingkat menengah hingga ekstrim. Ibu jari di selat telunjuk dan jari tengah. Manunfica merupakan simbol hubungan seksual kuno yang berasal dari Italia. Ia berasal dari kata Italia, manu, tangan, dan fica, vulva. Ia dalam bahasa Inggris diartikan fig, buah ara, idiom untuk organ genital perempuan. Tanda salib. Tanda salib dilakukan dan menyentuh jemari tangan pada dahi, dada atau perut, dan kedua bahu, diiringi pengucapan rumusan Trinitarian. Jari telunjuk dimasukkan ke lubang. Gestur jari ini sangat jelas bahwa memiliki arti yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Jari menggoda. Gerakan atau gestur tangan jari menggoda atau merayu seseorang. Biasanya gestur ini dilakukan oleh para kaum wanita yang ditujukan kepada kaum pria untuk melakukan hubungan badan. Lambang LGBT di tangan. Umat Islam sangat dilarang dalam kategori LGBT atau homo maupun lesbi. Baik melakukannya maupun pendukungnya, bahkan atributnya dilarang dalam Islam. Mengepal kedua tangan saat berdoa. Mengepal kedua tangan saat berdoa bukanlah ajaran Islam. Jadi jangan ikut-ikutan tren atau melihat gerakan tersebut lalu dipraktikkan. Wallahu a'lam bishawab.